Oke, kembali lagi di sini di kanal YouTube Om Tombak K9 Polri. Channel yang sangat sederhana. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Oke, teman-teman, sekarang ini jam 6 lewat 29 menit. Sekarang saya lagi perjalanan bersama Rambo menuju ke lokasi latihan untuk peningkatan kemampuan. Mumpung cuaca pagi ini sangat cerah dan masih sangat dingin, nah, kita fokus untuk latihan peningkatan kemampuan. Nah, teman-teman, lokasi latihan saya kali ini berada di daerah Kabupaten Maros, teman-teman. Tidak jauh dari perbatasan dengan Kota Makassar, tempat saya dan Rambo tinggal. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Nah, ini seperti ini lokasinya. Jadi ini proyek pembangunan rumah subsidi untuk warga Kota Makassar. Di sini sekitar sudah terbangun sekitar 1000 unit rumah. Nah, sana yang sudah dihuni, sana yang belum. Jadi kenapa saya pilih tempat seperti ini? Karena ini lokasinya mirip-mirip lah. Kalau ada longsor-longsor atau bencana alam, biasanya tanah-tanah begini yang kita harus jelajahi, telusuri di mana terdapat ada korban yang tertimbun. Nah, cuacanya sangat cerah, cerah berawan, dan masih sangat dingin. Oke, saya keluarkan dulu si Royce dari mobil. Oke, teman-teman, ini bahannya. Kita akan coba sembunyi atau timbun di area sana lah. Kita sembunyi dulu, baru nanti kita tunggu sampai 15 menit kita cari. Kita suruh si Royce nyari. Oke. Timbun dulu ya. Satunya kita timbun di bawah. Nah, teman-teman, sama halnya dengan kita manusia, anjing juga butuh belajar, dan dengan belajar yang konsisten dan berulang, anjing itu bisa paham apa yang kita inginkan dari dia, teman-teman. Ya, sambil kita nunggu waktu selama 15 menit setelah sampel baunya kita simpan. Kenapa sampai kita harus nunggu 15 menit, teman-teman? Karena kita melatih penciuman anjing, bagaimana caranya dia bisa mencari dan membandingkan bau yang lebih kuat untuk ditentukan di mana posisi nanti korban apabila ditemukan. Kenapa sampai saya bilang mencari pembanding? Karena bau yang kita timbun
walaupun sudah ditimbun di tanah, masih bisa mengeluarkan distrak atau bau lainnya melalui udara, karena tanah yang tempat kita timbun itu memiliki pori, teman-teman. Jadi setelah ditimbun, bisa saja bau yang dari sumber bau yang kita timbun itu tertiup angin dan bisa menempel di bagian bebatuan atau tebing-tebing sekitar tempat kita timbun sumber bau tadi. Jadi kita pelajari, kita lihat reaksi anjing kita agar pada saat pelaksanaan tugas yang sebenarnya kita tidak ragu lagi menentukan di mana posisi korban yang kita cari dari reaksi atau gerak tubuh satwa yang kita sedang latih, teman-teman. Oke, sambil kita nunggu, seperti biasanya saya kadang agak seperti orang gila, teman-teman, bicara-bicara sama si Rambo. Ya, begitulah, untuk mengisi kejenuhan karena konten kali ini, teman-teman. Saya hanya ditemani kameramen saya yang sangat setia, yaitu tripod andalan Om Tombak K9 Polri. Oke, teman-teman, sudah lumayan lama kita timbun. Sekarang saatnya kita minta Rambo untuk nyari di mana posisi sumber bau yang kita sembunyi tadi. Hey, stay, hey, stay, sit, good boy, second, no, sit, second, good boy, okay, cari, boys, cari, good, come, cari, good, come, boys, cari, hey, boys, cari, cari, mana? Cari, come, hey, come, no, cari, terus cari. Good, cari, come, cari, hey, cari, sini, cari, cari. Guys, cari. Guys, cari. Sini, guys. Guys. Please, cari. Please. Hey. Please. Okay, cari. Hey. Ayo, cari.
Ayo. Cari sih. Hei, bos. Bos, cari. Cari. Bos, cari. Kom. Hei, bos. Cari. Good. Hei. Cari. Cari. Hei. Cari. Oke. Okay. Cari. Hei. Hei, mana? Good boy. Good. Mana tadi bau? Oke. Latihan hari ini saya rasa cukup. Kita sudah cari tadi sebanyak 3 titik sumber bau. Ini sumber baunya. Jadi untuk proses latihan itu tidak usah terlalu lama, teman-teman. Yang penting di sini yang tujuan kita anjingnya bisa paham, mengerti apa yang kita mau, suruh nyari sumber bau. Jadi si Rambo juga kayaknya sudah kelelahan. Saya juga capek, teman-teman. Mana pegang apa? Operasikan kamera. Cari angel posisi untuk shoot karena di sini cuacanya kurang apa, banyak pohon-pohon jadi gelap. Mungkin sampai di sini dulu vlog hari ini. Terima kasih yang sudah setia nonton. Kalau teman-teman suka dengan vlog ini, silakan teman-teman like. Kalau tidak suka, tersedia juga tombol dislike. Oke. Okay? Sampai jumpa lagi pada vlog saya berikutnya. Goodbye. Too many games. Now all our trips are lost.